G9 melihat angle yang cukup bebas dan D2E mendapatkan Luxi. Ini perang antara BTR dan juga tim Athena. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita bakal langsung masuk di round kedua kita. Ini dia, Erangel. Yang kedua kali kita bakal lihat arah pesawat sedikit berbeda. Kita bakal menuju dari Severny ke arah Novorevno ya. Dimana itu beberapa tim seperti BTR, BTR Arov itu bakal terbantu banget dengan arah serka kali ini. Tim yang mungkin harus diperhatiin tuh Onyx sebenernya sih. Apakah mereka bakal turun di SMB atau mungkin Onyx bakal turun tempat lain? Karena Delta Power kosong. Lipovka kosong. Sebenernya ngebantu juga sih kalau misalkan Onyx pengen ambil landing mereka di arah SMB. Itu bakal kebantu banget sih, ini gak usah rotasi terlalu jauh juga. Dan mereka mau pindah tempat juga bisa pas. Mereka mau ngambil daerah Kameshki, Stalber itu untuk Onyx oke juga. Ya, dan ada beberapa tim yang tidak mengubah landing drop mereka. Masih bermain di arah Zarki, ada yang bakal ngambil di arah Gergopol juga. Morph juga masih komit untuk tetap mengambil daerah Gergopol Container dan juga di arah Gergopol perumahan. Mungkin tadi dengan penyebaran ke arah scraping-scraping di sekitar hospital atau ngambil di perumahan-perumahan pinggir jalan, mereka hanya sedikit antisipasi nih, ada yang nabrak mereka atau enggak nih di arah Gergopol. Dan kali ini Morph tidak mendapatkan gangguan sama sekali. Morph menguasai daerah Gergopol sepenuhnya. Tim dari YG kemana ya? Yang on Galactic kosong mereka pindah kan? Mereka bakal scraping-scraping di daerah Severny dan Morph bakal bisa mengambil dua Gergopol. Gergopol Container, rumah dan hospital sekaligus. Dan circle bakal sedikit pindah dari kanan, kali ini bakal pindah ke kiri. Dan ini bakal sangat ngebantu tim-tim yang turun sekitar Gatka. Ya, ini benar-benar ngebantu banget buat tim yang turun di sebelah-sebelah kiri. Sayang gak sih kayak Onyx, aduh, circle-nya kesana lagi sementara drop loot kita sekarang di arah mana? Wah, jadi kayak ada sedikit penyesalan. Tapi memang Onyx sih yang paling dilema di antara kedua tim Indonesia lain yang berhasil lolos di babak semifinal sini. Kalau Morph, mereka udah bener-bener nguasain daerah dari Gergopolnya. Dan ternyata ini daerah sekitar Rozok. Ini Rozok, ini rumah, biasanya kayak rumah sebelahnya Rozok. Betul. Yang pasti ada mobil di garasi keluar. Yes. Ini Martin bakal coba di HBD atau Martin sadar ya? Belum tahu nih. Harusnya dengan kondisi drop yang kayak gitu, itu sadar sih. Potong rambut main dia. Iya, dengan gaya barunya. Buang sial mungkin. Tapi masih duduk. Gue jadi kayak inget aset di Scream kemarin. Masih duduk ya? Ya, tapi dengan kondisi Nick yang harusnya on fire sih. Nginget dari kill yang didapatin Nick ketika di solo king PMPL ID, dia bermain dengan sangat bagus. Close combat dia, firepower dia harusnya udah meningkat banget dibandingkan PMCO yang sebelumnya. Betul banget, dia kemarin udah on fire banget. Dan kita bakal nih, apakah Martin bisa di take down oleh KP dan juga Nick atau malah sebaliknya? Yeah. Kita bakal dari KP sudah mendekat ke area rumah dari Martin. Nick juga sudah mengambil angle jarak jauh menjaga anggota Illumiate yang lain. Nggak bisa nyamperin mereka. Ya, Argon karena juga udah mulai datang tuh. Iya, ini perebutannya mobilnya. Mobilnya bakal diperebutkan oleh kedua tim ini dan Onyx sepertinya nggak akan mau coba ngelepasin Martin yang udah keluar dari rumah kali ini. Stepnya tapi cuma handgun. Cuma handgun dari KP. KP bisa menangin fight-nya atau nggak. Karena handgun dan kalau nggak salah tadi dari Martin dia udah punya senjata auto. AK. Ada AK di tangannya Martin. Nick harus follow up. Dia harus follow up, tapi ada Armjon juga yang bakal nge-backup dari jarak jauh, bakal di-spray langsung sama Martin, menuju ke arah rumah bagian kiri ke rumah rotinya sudah mulai terkontrol. Martin masih bermain di arah rumah yang sama, KP juga masih bermain di arah genteng yang sama, Armjon sudah mulai nge-follow up, dan ada Velmot juga yang sudah mulai datang ke arah Martin. Betul banget, kita bakal lihat kayaknya dari pergerakan KP. Helm lagi. Gak ada helm, armor level 1, handgun doang modalnya. Kita bakal lihat nih, apakah mereka sebagian keadaan? Karena anggota Onyx lainnya gak mau ngedekat ke arah sini. Ya, ini udah jadi berbalik kondisinya. 3 lawan 2, Nick menahan stepnya di lantai 2. Di arah rumah kembar, sementara KP memainkan stepnya di bagian atap. Ini step yang sangat terdengar jelas oleh Martin dan bisa diinfokan ke arah Armjon yang sudah mulai masuk ke arah kompon ini. Berbagai informasi sudah masuk juga kalau KP berada di atap, kali ini Martin masih menahan step. Tapi ada anggota dari tim Onyx lainnya, Avirlo, sudah join the fight. Ini bakal jadi fight full antara Illuminate menghadapi tim Onyx. Ini masih 4 lawan 3. Matthew lagi berusaha nyambung. Si Illuminate-nya, masih 3 pemain bakal ada backup fire dari Broken Wall-nya. Avirlo sedikit melakukan flanking. Strike kah dia? Sudah melihat informasinya kembali didapatkan. Sama-sama bergerak menahan di bagian luar kali ini. Sedikit ada spray, ada balasan lagi dari Avirlo juga. Dia belum punya helm sama sekali, hanya ada vest. Level 1 dia bakal keluar, ada spray jarak dekat. Running shoot yang gagal dari Avirlo. Setup yang terlalu terburu-buru. Running shoot kedua berhasil mendapatkan 1. Martin langsung dipulangkan ke dalam lobby. 2 orang melakukan setup yang bersamaan dan membuat Illuminate kehilangan pemain pertama mereka. Benar banget, dengan kehilangan suara Martin, kapten yang juga salah satu top fragger mereka. Ini bakal jadi berat banget tim Illuminate, apalagi dengan sekarang Onyx punya kontrol atas compound-nya.
perebutan yang gak terlalu worth menurut gue. Rebutin satu kompon kecil, padahal Illuminate bisa main di The Herozok aja. Tapi kalau diperhatikan, dari ketiga tim Indo yang bermain di semifinal kali ini, yang benar-benar ketemu di early game selalu Onyx. Onyx ketemuan sama Orange, sekarang Onyx ketemuan sama Illuminate. Ini menjadi cobaan berikutnya di semifinal dan di bulan puasa untuk Onyx. Itu betul banget. Mereka baru di awal-awal langsung bertemu dengan lawan-lawan yang keras lagi. Illuminate, yep, salah satu juara di Thailand region paling keras. Ini kayak ini harus menghadapi tim Onyx di awal-awal. Dan kayak ini Martin, scouter, kapten, dan juga top ranker mereka, hilang. Karena belakangan ini entah kenapa Martin yang carry banget tim Illuminate bersama dengan Johnny. Dan Johnny juga sabar, dia nggak langsung mendekat ke arah Martin tadi. Direlakan satu pemain mereka. Johnny udah mendapatkan looting yang enak banget. Lootingnya mantep banget. Dia udah punya banget. Level 3 untuk armor dan tas, level 2 untuk helm. Dibanding dengan Onyx, bisa dibilang kayak tembakan mereka seadanya doang. Tapi lemparan bom kayak ini seperti yang berusaha untuk mencari kembang api di belakang. Tapi ternyata kita lihat Goddard, beuh, ke belakang ini. Iya. Goddard malu-malu kayaknya kalau bermain menghadap kamera, makanya dia memunggungi kameranya. Dan KP belum mendapatkan helm, dia masih bermain dengan Tommy Gun doang ya. Tommy Gun dan topeng kelincinya. Nah, topeng kelinci lebih tebal dibanding helm katanya. Armornya kali 6 nih, level 6 nih. Upgrade. Alot. Ya? Upgrade. Wait, Orange rotasi bakal ngelewatin pemain-pemain dari BTRRA. Bisa yeah. Dipotong gak ya rotasinya? Kayaknya bisa kalau misalkan BTR udah punya weapon yang maksimal. Bisa, ini bisa banget. Karena kan balik lagi dari BTR udah looting rumah 12 juga. Mereka udah mengambil dari farm ini. Mereka naik atas bukit bisa motongin tim Orange kali ini. Ya, ini lihat dempet banget antara Illuminate dan juga Onyx. Mereka belum ada... belum ada gencatan senjata di awal-awal. Masih ingin commit karena gengsi yang dipertaruhkan, cuy. Betul banget. Tapi dari tim Onyx ya, gue masih belum ngerti gameplay mereka mau seperti apa. Ini SMB, masih random banget loh. Iya, SMB ini sempat loh bisa turun loh. Tapi mereka nggak turun di SMB. Mereka mau scrapping di daerah Rozok dan juga di daerah sekitar area school ya. Tapi nggak juga. Kenapa nggak ambil ruin sekalian? Iya, ruin juga menurut gue lootingan yang bagus. Tapi nggak bisa 4-4-nya di ruin. Harus ngebagi posisinya. Entah ada yang scrapping di bagian ruinsnya atau ada yang ngambil di bagian... Jakarta? Bukan Jakarta, tapi rumah 6 yang rumah kuning itu deket ruins. Oh iya, rumah sebelahnya ya, rumah 6 itu kan. Yang bisa sih, kayak ngebagi-bagi, atau mereka kalau mau tabrak kota banjir, dibunuh ditabrak habis-habisan, lalu mereka baru nyebar ke ruins, itu bisa. Karena kan takutnya di kota banjir ada pemain Illuminate. Betul, karena emang itu jalur rotasinya Illuminate kan, dari Rozok mereka biasa ngambil di rumah banjir, kalau misalkan looting mereka masih terlambat. Dan kali ini, dari tim mana nih? Kita masih melihat dari Bad Boys, yang masih... ingin melakukan looting awal mereka, sementara kalau OG mereka mengambil di bagian ruins, open ruins, field ruins kali ini ya. Mereka mengambil di dekat daerah school, tempat mereka turun juga. Ada sedikit cekungan dapat digunakan juga, tapi di awal-awal kita beberapa kill sudah mulai masuk juga. Tapi KP malah kena oleh seorang Johnny kali ini, lemparan bom, kemudian juga ada KP tapi belum meledak juga. Betul, bakal ada close combat lagi, KP berhasil diamankan, dua pemain Onyx terjatuh begitu aja. Johnny juga berhasil diamankan, dua tukar satu, kondisi threat knock kali ini. Alfiro di bagian luar mendapatkan korban berikutnya, tapi di bagian belakang datang lagi pemain dari Illuminate, Goddard berhasil mendapatkan last man standing dari Onyx, dan Onyx tusun untuk yang kedua kalinya. Betul banget, tinggal Goddard seorang diri, kalau tadi Illuminate mati Goddardnya, Onyx menang. Dia nggak nyangka sih ada satu pemain lagi yang bakal datang dari bagian luar tadi. Tuh, tapi sudah terjadi juga untuk game kali ini dari Onyx. Seperti ya masih belum terlalu beruntung di daerah Irangel. Tapi tinggal 14, harusnya kan 16. Ini antara Onyx yang tusun. Ya? Berarti ada dua tim yang pulangnya hampir bersamaan waktunya. Hampir bersamaan ya. Siapa tadi? Nah, kelihatan tadi. Gue juga agak lupa karena tadi kita sedang melakukan setup ya studionya. Iya. Antara Mato yang lagi rotasi bakal ketangkap. Ini kayaknya tim Secret sama RRQ ketemu beberapa kali. Terus tadi tim Secret sama Illuminate juga ketemu beberapa kali ketika rotasi. Tapi emang ini tempatnya RRQ banget. Mereka naik atas bukit di daerah Pochinki juga. Mereka langsung mengintip ke arah tim-tim lain yang lagi rotasi. Dan emang tempat ini itu gampang nge-pick off orang yang lagi rotasi. Tapi kalau nembaknya ya? Berempat ya. Motongnya tuh enak banget. Makanya ini di perbukitan yang cukup berdarah juga. Suka direbut-rebutin oleh tim-tim lain. Betul sekali. Dan... Black juga sudah mulai melakukan pergerakan, circle kedua sudah mulai terlihat mengambil di bagian kiri lagi dan lagi, Flo. Betul. Agak ke barat nih. Karena dari pergerakan tim Black ya, mereka juga bakal menuju ke arah zona dari tim Illuminate. Mereka lumayan bonyok tadi dengan kondisi looting yang minim banget, waktu looting juga yang sangat minim. Ini bakal menghambat mereka, tapi kita bakal lihat di sisi kanan bawah map ya. Itu rame banget dari KAOG, ada juga tim BTRRA.
orange, box, semua numpuk di sisi kanan. Bahkan sisi barat dari circle yang kedua tuh kosong banget. Nih. Oh ini dia, Galacticus bakal ketemuan sama Yudu tim yang barusan saja mendapatkan chicken dinner bakal digaspol begitu aja. Karena dua mobil ini rotasi hanya dengan satu pemain, tidak akan ada backup fire yang terlalu jelas. Tapi jumper turun dari awasnya berhasil mendapatkan dua pemain dari Yudu. Dan di belakang karena lobby dari Yudu. Setelah mereka WC, dia apakah bakal WC di curse kali ini lebih spray dan terang drugs. Terus untuk cover teman-temannya juga, kita bakal lihat apakah dia dapat menyelamatkan teman-temannya sebagai dua lagi, Fredo dan juga Drax. Itu main standing kali ini untuk ini, tim Yudu. Sejauh ini jumper hanya bisa menjadi observer karena dia lagi ke knock, hanya bisa memberikan informasi sedikit demi sedikit, sementara Drax akan menjadi distraction dari arah perbukitannya. Ada through the smoke dari Drax yang belum mendapatkan hasil yang maksimal. Satu ke knock berhasil dari revive. Empat pemain dari Galacticus masih bisa bertahan. Kita bakal lihat kan dari pergerakan granat. Ya wah, ini lemparan bomnya bisa fatal. Dua granat. Bisa fatal nih kalau kena. Oh enggak, lewat semuanya. Dua granat yang terlalu jauh setupnya. Tiga granat bahkan yang terlalu jauh setupnya. Masih bisa bertahan. Dua pemain dari Yudu Gang. Tapi di sisi lain, Fredo berhasil mendapatkan satu orang dengan sangat baik kali ini. Gue jadi kayak jadi komentator bola ya. Bahkan sekarang, mulai lempar bom dan kena dua. AK berhasil dipulangkan dan mendapatkan poin tambahan untuk Yudu Gang. Mereka berhasil membalikan keadaan menjadi keunggulan untuk Yudu Gang. Bener banget. Sekarang tinggal misalkan satu player lagi yang tim YG. Dan kali ini mereka harus berhadapan dengan tiga player. Oh, dua player lagi. One sec dan juga masih ada Michael. Tapi satu ke pick off lagi kan nih. Dan dari tim Yudu. Tinggal misalkan dua lawan satu. One ada sec. Yang kemakan sama zona tuh. Seri banget sih. Drax kemakan sama zona. Bakal di setup smoke terlebih dahulu. Jumper yang tadi knock berhasil di revive. Dia bakal menjaga angle-nya ke arah one sec. Sementara Michael sudah dipastikan pulang ke arah lobby, bakal ada backup lagi. Yudu harusnya masih bisa bertahan dengan 3 pemain mereka, sementara one sec lebih memilih untuk tetap melanjutkan rotasinya. Rugi banget sih. Kedua tim menurut gue pribadi. Karena mereka fight tuh nggak ada apa ya, nggak ada yang diperebutkan. Yap. Lagi rotasi aja ketemu turun fight langsung. Dan nalar dari tim Yudu, mereka berapa kali knock. Ini bakal sangat menghambat mereka ketika mau masuk late game. Oh astaga, rumah 5 bukan rumah 6 ya. Dan ini adalah viewer milestone-nya lagi. Gue ingatkan, share ke teman-teman kalian. Karena nanti kalau milestone-nya ini menyentuh target dari 150.000 ke 200.000 ke 300.000 viewers, kalian akan mendapatkan hadiah di mailbox in-game PUBG Mobile kalian. Betul banget. Hadiah-hadiah luar biasa banget ya. Dengan 3 crate untuk 300.000 penonton. Betul, lumayan. Dibuka tuh ya, dapat hadiah dari Tencent Games. Oke, back to the game. Kali ini, Bad Boy yang sudah mendapatkan satu supply ini isinya Groza yang sudah diambil sama Kuvet. Ini lumayan nih, dapetin Robocop, terus dia ngedapetin Grozanya juga. Setidaknya untuk close combat dia nggak usah berpikir terlalu keras lagi. Karena Groza untuk jarak dekat, fire speednya tuh legit banget. Apalagi peluru 7 tuh damage yang paling besar. Sakit banget, tapi untuk jarak jauh sama sekali nggak direkomendasi. Yeah. Tapi kita bakal beberapa tim sudah mulai menuju ke arah zona juga. BT, RRA, RRQ, Orange, TS sudah mulai masuk ke arah zona. Dan Morph mengambil perbukitan. Dia punya vision ke semua arah low ground kali ini. Wait, tapi gue nggak ngelihat adanya Rof nggak sih? BT, RRA, Rof. Mereka yang mati jangan-jangan. Iya, berarti dua tim yang dipulangkan di awal tadi, Onyx dan juga Arof. Biasa Arof yang mati dulu di awal-awal. Apa, ya pokoknya gue nggak melihat Arof kali ini, dan juga gue tidak... Kalau Onyx wajar, karena tadi kita ngelihat dia dipulangin ke lobby waktu fight sama Illuminate. Kita nonton mereka mati. Betul, yang Arofnya nih. Yang Arofnya gue agak linglung, tidak terlalu fokus kayaknya gue. Untuk di early game-nya tadi, sorry guys. Dan kita bakal balik lagi menuju ke arah Gamebox Gaming. Dia bertahan, sementara Box... Mereka sudah mulai ofensif melihat pergerakan dari BTR. Mereka juga mengambil rumah yang sangat strategis juga di daerah open field guard kali ini. Dan dari tim Box, seperti mereka tadi pengen mengambil rumah yang malah keburu diisi oleh tim BTR terlebih dahulu. Kelamaan mikir, tiba-tiba ada mobil lewat, komponnya diambil. Ya, diambil guys. Aduh, diambil. Gimana nih? Mobilnya bakal digerakin dulu, jangan sampai dihancurin. Awas, ke pick off untungnya. Huiga tidak berhasil mendapatkan satu knock arah BTR dan ban mobilnya masih utuh. Itu intinya. Itu dia masih utuh. Karena mereka bakal harus rotasi juga setelah ini. Dan sementara waktu BTR juga masih aman. Mereka tinggal menunggu setelah keempat juga. Kalau sampai kebanting ke arah mereka lagi. Kompon ini kompon paling kuat di daerah mereka. Kalau ya. Kalau. Karena enaknya ada dua selokan yang bisa dimanfaatkan juga. Terus untuk mereka pindah ke bagian tengah. Kalau ke arah open field itu cukup dekat. Karena masih ada beberapa rumah yang menuju ke bagian tengah dari ladang gandumnya. Kita bakal kesana ini, Morph sudah mengintip ke arah bawah. Mereka tahu bahwa ada tim lain yang mulai masuk ke arah area mereka. Ada talent tuh yang udah mulai naik ke arah perbukitan juga. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan sama sekali. Zabrol menjadi juru kunci dari gunung ini. Terus berhati-hati banget sepertinya. Sementara Box mengambil dua rumah terpisah yang ada di sekitar Gatka. Bukan Box. Ini Secret.
Secret ya? Yap. Setelah juga dari tim Secret ya, mereka pelan-pelan. Wow. Nge-scrop sekitar, mencari celah juga, dan seperti belum ada lawan. Dia misah ya? Apa? Dua-dua, Secret dua-dua. Sama dua-dua. Dua orang di guard-ka, dua orangnya di rumah yang terpisah tadi. Secara box mengambil di kompon sekitar BTR. Tapi mereka ngambil kompon yang agak ke tengah, nggak ngambil yang di dekat selokan. Atau kita bakal juga dari tim BTR, mau naik ke atap juga, dan ini oh, dia kayaknya mau naik ke atas ini deh. Iya, dia naik ke atap. Water tower-nya. Water tower-nya. Tapi resiko, water tower tuh nggak recover. Paling aman sama derma biru ini. Dan kita bakal beberapa tim sudah mengisi juga di daerahnya, di cekungan juga di gorong-gorong, langsung diisi oleh tim orange kali ini. Mereka bakal bisa tapping-tappingin mobil dan kendaraan dari tim box untuk coba membincangkan pergerakan tim box. Ya, itu yang diambil orange tuh yang suka kita bilang tuh tempat paling enak untuk dijadikan defense. Tapi kalau dilempar granat molotov itu tempat paling bau, karena ya udah itu kayak lu berada dalam satu mangkok, kalau dilemparin granat atau diisi air tuh mangkok udah ngegenang aja, udah pasti bakal ke pick off dengan mudah. Kecuali dia mundur masuk ke arah selokan karena gorong-gorongnya. Ya, itu bisa juga ya. Tapi kita bakal lihat kayaknya pergerakan dari tim RRQ. Mereka langsung mengambil juga rumah di area gorong-gorong. Kita bakal beberapa player sudah mulai tumbang juga kayaknya dari tim Talent. Sudah mulai tumbang dan bakal perang ke arah kanan kayaknya. Dimana hampir semua tim mengisi sisi kiri tadi. Betul, tapi BTR masih bisa rotasi aman sih kalau dia ambil gorong-gorong sebelah kanan. Namun udah ditungguin sama tim RRQ. Ini rebutan, komponen ditempatin sama RRQ itu komponen juga suka diambil sama tim BTR. Masuk tapi ke sepertinya dalam kandang singa. Udah dibilang, ini kompon, bukan kompon. Tapi ya satu spot yang enak banget. Tapi kalau dihujanin granat, itu bisa jadi bau untuk spot ini. Karena tempat gerak itu sangat terbatas banget. Dan bomnya masuk, itu bakal ngeglinding masuk ke dalam lubangnya. Betul sekali, ada Black juga yang sudah mulai menerima beberapa damage. Ini Black ke sandwich banget sama tim Orange dan juga sama tim RRQ yang ada di rumah kuning. Lemparan bom lagi kembali lempar, dan nomor sih dapatkan seorang Goddard kan. Tinggal misalkan dua player Illuminate sementara waktu, dan Johnny juga ketemu sama seorang nomor sih. Tinggal satu player lagi, Johnny pun langsung pulang ke arah lobby, Goddard juga pulang ke arah lobby. Tinggal misalkan Velmot, dan ternyata Illuminate dipulangkan secara utuh oleh tim Morph pada kali ini. Di posisi ke-14, bukan placement yang baik untuk sebuah tim yang menjadi juara di PMPL Thailand ya. Berbang, tapi ternyata dari seorang JC pun ke pick off, kali ini harus kenok sementara waktu. Kita bakal lihat nih, apakah bakal terjadi banyak fight di ujung serkakan, terjadi penumpukan 4 tim, RRQ, Black, Orange, dan juga tim TS. Yoki doki, tim Secret, berapa smoke tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 10 smoke. 9 atau 10 smoke yang udah di setup, dan satu pemain masih knock, tapi KOG bakal close combat mereka dengan tim Morph, masih saling melakukan cover satu sama lain. Oh, dan dua. Sepertinya granatnya connect mendapatkan dua pemain. Ini adalah titik push yang bakal dilakukan oleh tim KOG. Apakah No Mercy bisa mendapatkan dua pemain, tiga pemain yang bakal nge-push secara bersamaan, bakal di-spray langsung. Cheksi dipulangkan ke arah lobby. No Mercy juga mungkin bakal menyusul, hanya menyisakan Zabrol yang berada di arah jalan. Ini menjadi mimpi buruk untuk Morph setelah mereka menghajar Illuminate. Ada Soap yang bakal mendekat menuju ke arah Zabrol. Step sudah mulai terdengar di arah sebelah kiri, harus fokus. Apakah bisa mendapatkan satu tambahan poin sebelum Zabrol? Udah pengen pindah. Pengabur. Dia pengen kabur, dan mobilnya bakal ditembakin begitu aja sama pemain-pemain. Sudah mulai berasap, turun dari arah mobil, meledak, masih bisa bertahan. Tapi angle shoot dari pemain KOG masih bisa mendapatkan Zabrol. Berbahagia lagi, ini Morph dan juga Onyx lagi-lagi belum mendapatkan hasil yang positif untuk game kedua kita pada kali ini. Tapi kita bakal ngintip ke arah ujung circle, dimana penumpukan masih sangat-sangat ekstrim. Matoy dan kawan-kawan masih berperang juga, tapi kita bakal lihat dari tim Black masih bertahan dalam smoke mereka. Tapi Matoy nekat banget, dia berada di tengah-tengah peperangan antara Orange dan juga tim Black. Dan Matoy di tengah-tengah smoke. What happened, man? Matoy berani banget untuk ngambil resiko ini. Aishut juga bakal melakukan through the smoke yang berusaha untuk mendapatkan seseorang. Sementara Kuok sudah berhasil ditumbangkan, terjatuh untuk yang kesekian kali. Oh, dan granatnya sukses, Matoy mendapatkan satu orang dari tim Black. Betul, tapi dari Orange juga lagi melihatnya, apakah mereka bisa join the fight? Mengganggu fight antara Black dan juga tim TS. TS memang mencari celah juga, spray down through the smoke, tapi masih belum menumbangkan seorang lawan dia. Tapi dalam sekejap juga, lawan mereka bakal dipulangkan ke arah lobby secara utuh. Tapi yep. Orange melihat bahwa ini masih perang. Ini momen kalau mereka mau nge-push, karena Secret nggak akan bisa melakukan reset dengan sangat cepat. Mereka bergerak dengan sangat perlahan-lahan. Orange masih bersembunyi di balik smoke. Astro sudah mulai kelihatan, ada Bibio. Dua! Bahkan di sebelah kanan, dua pemain berhasil diamankan. Ternyata ada BTR yang datang dari sisi lain. Menjadi third party, Luxi mendapatkan orang. Berikutnya Astro dipulangkan ke arah lobby. Ada steal kill dari tim Bigetron Red Aliens. Tim Secret terjebak di arah satu ruang yang sangat kecil. Hanya bisa memanfaatkan beberapa Rami dan juga satu traktor yang sudah di set up sebagai defensive area mereka. Berbahaya, tinggal Popo masih bertahan sebentar waktu, tapi kita bakal dari Stalker, bakal berbangkara lobby sama seorang Zuxi kali ini.
Nelton yang berada di ujung zona, mereka harus pindah ke dalam di mana dari tim RRQ sudah menunggu mereka terlebih dahulu. Dari BTR, Orange, dan juga Ninja Cats bakal harus menahan. Sementara tim RRQ tinggal nyayur doang kali ini. Ya, ini bukan keputusan yang baik tentunya untuk Orange melakukan commit fight. Hanya menyisakan Puff-Puff seorang saja. Dan itu berada dalam satu ruangan atau satu area yang sudah terkontrol oleh tiga tim. BTR nggak boleh terlalu terlena dalam posisi ini. Karena kalau tiba-tiba RRQ membalikan angle mereka ke arah belakang, BTR bisa ke pick-off sama tim RRQ. Betul banget, kita bakal dari Puff-Puff bakal mengerikan. Bye-bye. Bagi banget itu kan. Ini spray down ke Micro Boy. Bakal tumpah kalian, bakal tembak juga di sisi luar. Dimana RRQ sudah memiliki angle yang sangat-sangat enak. Orange boleh dibilang di posisi ke-10 pada game kali ini. Dan kita bakal, apakah BTR bisa maju ke arah zona? Ya, RRQ sudah berada di dalam zona sementara Zuxi berhasil mendapatkan eye shot. Tim Secret yang sedang melakukan perpindahan juga sudah berhasil ketahuan. G9 melihat angle yang cukup bebas dan D2E mendapatkan Luxi. Ini perang antara BTR dan juga tim Athena. Sepertinya Secret dipulangkan. BTR harus bertahan di ujung zona, tapi zona pun sudah bergerak lagi dan BTR pulang. Ya, BTR dipulangkan di posisi ke-8. Oleh tim RRQ Athena, gila. Athena padahal fokus mereka di dua arah yang berbeda loh. Tapi mereka nyayur dua sisi. Betul. Gila, mereka dapetin kill yang banyak banget. 4 kill kali. 4 kill sudah mereka kumpulkan. Wow. Sebenarnya mereka diuntungkan dari segi posisi juga sih. Sangat diuntungkan. Tapi sangat diuntungkan banget. Mereka juga perlu firepower untuk menahan gempuran dari tim BTR yang emang udah sakit banget juga aimnya. Yap, betul banget. Dan kita baru lihat tadi kill feednya semua tim BTR ratanya sama RRQ. Gak ada third party sama sekali, gak ada tim lain yang mengganggu pertarungan mereka. Sementara Talon barusan saja mendapatkan Huiga dari Box Gaming. Talon dan juga Box juga sering ketemu. Iya, mereka sering banget ketemu dan emang dari jalur rotasi yang sangat-sangat mirip. Tapi sementara kita bakal dari tim KOG ya. Mereka tadi cukup enak di awal-awal, punya 8 total kill di game kali ini. Dan mereka bakal coba untuk men-take down tim Golden Cat. Sudah masuk di circle yang kelima. Blue Zone akan hit play zone karena akan segera terlihat tapping to the smoke. Blue Zone untuk mendapatkan dan mencicil damage dan berhasil. M24 dari konsep mendapatkan satu orang dari Golden Cat. Dan di take down. Pastikan killer, tapi kita bakal dari Soap ya, bahkan dari orang Drax juga. Yudu masih memiliki 3 anggota mereka ya? Yudu masih ada 3 tadi, masih bisa... Wait. Ya 3, yeah. Bocor-bocor apa nyamanya? 3. Ya, kita lihat nanti, belum melihat di sebelah kanan tadi. Sementara masih bersembunyi di balik smoke juga. Golden Cat berusaha untuk menyelamatkan 2 pemain mereka yang sedang terkenok. Betul, Eki betul. Yang susah diselamatin sih, jauh banget. Itu udah lepas sih, udah di... Itu bleeding out sih harusnya. Itu udah, no chance lagi. Tapi bener, Yudu tinggal 2 lagi kali ini. Ya berdua masih bertahan juga sementara waktu, kita bakal lihat dari tim RRQ ya. Dengan 4 anggota mereka masih hidup, harusnya mereka bisa dapetin chicken kali ini. Terus, mereka bisa dapetin chicken pertama mereka. Antara Pop juga sudah dipulangkan ke arah lobby tadi sepertinya. Dimakil, gila ini banyak banget main yang dikumpulin sama KOG. Dan Pop pun bakal dipulang ke arah lobby. 11! 11 kill KOG. 2 digit kill dikumpulkan sama KOG. Dan BR 11. Sudah mulai bergerak, RRQ bertahan dengan 4 pemain mereka. Betul banget, mereka mengambil ujung zona kembali kali ini dan mereka nggak mau terlalu ngedorong ke arah tengah. Tapi dari tim KOG sepertinya masih pengen dapetin kill tambahan ke arah tim Golden Cat yang masih melakukan healing-healingan. Bye-bye bro, ini free shoot. Free shoot. Back to lobby right now. Udah langsung dieksekusi. Itu dia kayak nge-heal nggak ada dosa, man. Dia sambil jalan. Ya, mati-mati nggak ada. Itu udah kayak ngeliatin bocah kecil jalan. Di siang bolong lagi bulan puasa ngemut es krim. Udah semua orang ngeliatin semua orang. Itu udah wow, itu udah free kill banget sih tadi. Free kill banget tadi. Kalian dari tim RRQ bahkan nama-nama kill juga dari tim 2B. Bad Boy sepekan seorang Fredo tinggal menyisakan seorang Drax bertahan sementara waktu dan ternyata Yudu baru belakang di posisi kelima. Dari chicken turun kelima ini bukan hasil yang bagus untuk tim Yudu pada game kedua kali ini ya. Ya tapi setidaknya mereka masih bisa masuk di top 5 dan menjaga posisi mereka di posisi puncak. Biar 11 juga berhasil mendapatkan satu Mandara masih melakukan healing di dekat tusuk. Badru? Gua rasa nggak bakal jadi Badru sih. Tadi healingan dia nggak sebanyak Badru. 7 doang ya? Ya tidak terlalu banyak, bandage-nya juga nggak terlalu banyak, boosting-nya juga nggak terlalu banyak. Jadi dia tidak bisa menjadi atau mendapatkan gelar dokter di PMPL sih. Betul. Kalau dia sampai dapat 30 kit, 8 kit baru. Nanti habis ini kita baru ngeliat. Oh, habis ini Miramar dulu. Miramar. Baru habis Sanhok. Ini Miramar, ya? Sanhok baru Vikendi. Sanhok sih, tunggu-tunggu nih. Apakah bakal ada badru-badru lainnya yang bermunculan? Dari internasional ya. Kalau kemarin kan kita ngelihat dokternya itu nasional. Belum ngelihat dokter internasional. Di Malaysia udah ada. Di Malaysia udah ada ya. Dokter internasional udah ada. Tapi balik lagi, itu nasional buat Malaysianya kan? Belum di turnamen internasional kayak gini. Ini baru, ajang pembuktian. Ini ajang pembuktian. Dokter mana yang lebih ampuh?
Kita lihat. Kalau ada tapi. Obat-obatan mana yang lebih cocok? Obat herbal mana yang lebih cocok? Oke, dari Thailand masih bertahan dengan dua pemain mereka, menyisakan Pino dan juga Madara. Satu suplai yang sangat menggiurkan di sekitar tim Thailand. Sementara dari Bad Boy, tinggal satu ya Bad Boy ya? Iya, tinggal Bad Boy Dead seorang shot. Diri, kayaknya Deadshot. Bertahan dan KOG masih dengan tiga anggota mereka, dari RRQ 4 dan juga dari tim Thailand dua lagi ya. Paling enak tuh sebenarnya buat tim RRQ, kalau kita ngomongin dari segi jumlah pemain yang tersisa. Tapi kalau dilihat dari spotnya, KOG enak banget. Apalagi dengan satu orang sudah memiliki ujung zona juga, mereka tinggal menunggu sebenarnya. Yep. Dan dari tim Thailand akan coba untuk lemparin bom ke arah tim RRQ Athena, berusaha menumbangkan dia. Dan Deadshot mulai terpantau juga pelan-pelan merangkak ke arah safe zone. Ini udah ladang gandum yang bakal penuh dengan cacing. 1, 2, 3, 4, 5 smoke yang sejauh ini sudah terlihat. Ini udah tinggal mainan granat-granat aja sih. Sama iseng-iseng tapping-tapping through the smoke gitu. Dan D2E langsung melakukan proning. Dia bergerak dengan sangat santai dan perlahan. Oh, D2E, what happened dengan D2E? Dia menggunakan scope-nya di dalam smoke. Betul, kita bakal lihat kali ini dari permainan tim RRQ pelan-pelan mencari celah. Oh no, D2E, man. What are you doing, bro? Di sebelah kiri, Konsep melakukan free shoot dan dia berhasil mendapatkan Ernie. Langsung di secure dan dipulangkan ke lobby. Tiga pemain dari RRQ Athena sudah tersisa. Iya, betul banget. Kita bakal ada tim KOG juga masih lengkap dengan tiga anggota mereka. Forting sudah dilakukan juga oleh tim KOG yang mendapatkan zona terlebih dahulu ya. Maju pelan-pelan, langkah demi langkah untuk semua tim. Deadshot masih hidup, KOG dengan tiga, RRQ dan tiga juga dari tim Thailand tinggal berdua. Berdua doang. Oh, D2E-nya keambil. Di pick dan wow, ternyata Thailand yang berhasil mendapatkan posisi dari tim RRQ. D2E bakal langsung disikun dipulangkan ke arah lobby. Ada steal kill ternyata dari KOG. Mendapatkan satu Madara juga berhasil di pick off. Dua pick di waktu yang hampir bersamaan. Sementara kali ini tiga tim tersisa, Thailand dipulangkan ke arah lobby. Masih menyisakan RRQ, KOG dan juga tim mana tadi yang tersisa satu lagi? Dari tim 15 itu Thailand. Bukan udah dipulangin deh? Enggak, tadi yang pulangkan 2B. Oh iya. Si Pino masih hidup nih, Pino. Iya, masih ada Pino ternyata yang tersisa. Gua dapat kill tambahan lagi biar 11 mengamuk pada kami dengan total 4 kill. Ini 2 lawan 2 ya? 2 lawan 3. Oh ya, revive. Iya, 2 lawan 3. Ini bakal di revive terlebih dahulu. Perlahan-lahan aja, main santai. Gila, main. Ini intens banget fight-nya dari tadi. 15 kill untuk tim KOG. Ya, 15 kill tim KOG. Di game KOG. Pertama, tim Thailand boleh underperform. Game kedua, nggak ada cerita underperform. Mengamuk mereka. Yap, dan KOG bakal ngintip. Dia udah punya satu forting yang enak banget lagi dari vehicle yang udah kebakar. Pelan-pelan. Bakal diindus kayaknya. Gue ngeliat ada satu Dacia tadi yang bakal digerakin. Tapi sepertinya Dacia-nya cuma bergerak sedikit doang. Mau nembak yang mana udah mulai kelihatan. Kontrol dengan scope 3-nya. Beer 11 hampir mendapatkan satu target yang dia inginkan. 3 lawan 2 dengan kondisi RRQ yang udah mulai melepas tasnya dia juga. Ini udah terbatas banget peluru. Peluru nggak boleh dibuang-buang nih. Ya, peluru nggak boleh dibuang-buang. Hanya bisa nembak target yang diinginkan dan harus on point. Kena tapping-tapping kali ini dari seorang G9 pelan-pelan mencari kolong dari mobil tapi belum menembakkan targetnya. Dan dari tim dari RRQ Beer 11 ya, dia udah nggak punya tim peluru hijau terlalu banyak dan G9 dapatkan seorang konsep membuat keadaan 2 lawan 2 kali ini. Yes, ada through the smoke juga berusaha untuk mendapatkan orang yang berada di dalam smoke tapi gue rasa nggak bakal berhasil sementara konsep hanya bisa bertahan di kondisi kenok kayak gini. Bakal kelihatan lagi nih, bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Konsep hilang begitu saja menjadi poin tambahan untuk tim RRQ. 8 poin kill sudah berhasil mereka kumpulkan. 2 lawan 2 dengan kondisi yang imbang dan Beer 11 berhasil diamankan. Hanya G9 yang tersisa. 1 lawan 2 kali ini. Ini udah kondisi yang sangat-sangat mustahil untuk di revive. Betul, ini harusnya Beer bakal ngedrop-dropin healing-healingan dia. Tapi kita bakal dari sana Beer pelan-pelan dimajuin. Apakah bakal coba untuk diselamatkan? Tapi dari G9. Ketahuan, udah habis ya. Udah bakal ketahuan. Winner, winner, chicken dinner.